Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat dan semoga dikabulkan semua doa-doanya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video ini saya dokumentasikan jenis mata bor untuk melubangi granit, melubangi keramik, bisa juga untuk melubangi kaca. Jadi niat saya ini untuk melubangi granit. Seperti ini bentuk fisik dari mata bornya. Mata bor ini dijual per paket dengan berbagai ukuran. Dalam satu paket itu dijual terdiri dari 10 biji mata bor dan 15 biji mata bor dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang saya beli ini paket isi 10 biji dengan ukuran mulai dari 6 mm sampai 25 mm. Untuk bentuk fisiknya seperti ini. Oh, pada bodinya ini polos, tidak ada tertulis atau keterangan ukuran pada mata bornya. Berikutnya bungkusnya juga tidak ada brand atau merek dari produk mana. Untuk harganya ini 10 biji mata bor ini Rp31.000. Kita coba untuk mengepul granit. Granit ini brand dari Garuda, menggunakan bor 12 volt. Apakah mata bor ini mampu untuk melubangi granit atau tidak? Mari kita coba. Untuk mengubah permukaan licin seperti granit, pertama kita lukai dulu permukaan granit ini dengan cara memiringkan mata bor seperti ini. Tujuannya supaya mata bor ini tidak lari-lari gitu. Untuk proses pengeboran, usahakan dengan memberikan air seperti ini ya. Karena proses pengeboran pada granit ini menghasilkan panas yang berlebih. Jika pada posisi yang kering tidak diberi air, biasanya mata bor yang akan kalah atau mata bor itu cepat aus. Seperti ini penampakan mata bor setelah satu kali pakai. Terlihat awalnya mata bor ini memiliki serbuk kasar atau pada diamondnya itu terlihat kasar. Nah, pada penggunaan satu kali ini pada mata bornya ini sudah terkikis atau diamondnya itu terkikis hampir habis seperti ini.
Berikutnya kita coba untuk membuat lubang untuk grendel tanam menggunakan bor listrik ukuran 13 mm. Pertama kita lukai dulu permukaan granit dengan memiringkan mata bor seperti ini. Jangan lupa untuk memberikan air. Dan hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa melihat hasilnya. Kesimpulan dari saya, untuk mata bor 10 biji dengan harga 31.000 ini cukup murah, dan mata bor ini bisa digunakan untuk mengebor granit. Kalau melihat mata bor setelah melubangi satu lubang granit tadi, saya kira mampu untuk mengebor atau membuat lubang granit sampai 5 lubang. Menurut saya kalau untuk lebih dari 5 lubang, saya kira itu sudah tidak mampu lagi ya. Mungkin faktor lain juga dengan tingkat kekerasan granit yang bervariasi atau berbeda-beda. Mungkin juga ada produk yang serupa dengan produk ini yang kualitasnya lebih bagus dengan harga yang lebih mahal juga. Jadi video ini hanya sekedar bahan referensi untuk teman-teman saja. Siapa tahu teman-teman sedang mencari mata bor untuk granit yang harganya terjangkau. Baik, cukup sekian. Semoga video ini ada nilai manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.